Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC dan juga para pecinta dunia tosan aji dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Tony Krisanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Dan ini adalah segmen dari Krispedia Sobat, salah satu dari segmen video-video pendek dari channel Galeri Bumi Mojopahit. Oke Sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin membahas atau menunjukkan kepada Anda tentang salah satu dari dapur pusaka, yang mana dapur ini bisa dikatakan agak langka keberadaannya di dunia tosan aji. Nah, untuk di episode kita kali ini yang kita review bersama adalah pusaka dengan dapur Karno Tinanding. Nah, seperti biasa Sobat, untuk di episode kita kali ini saya akan sedikit menjabarkan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur Karno Tinanding. Sebenarnya dapur Karno Tinanding ini sangat identik dan juga mempunyai ciri khas, yaitu dia punya kembang kacang yang berada di kanan dan juga kirinya, ada di depan dan juga di belakang. Jadi kalau Anda memiliki keris dengan kembang kacang kembar seperti ini, nah baik itu yang ada di depan ataupun juga yang di belakang, baik itu keris lurus ataupun juga keris lurus, itu di dalam pengetahuan tosan aji saya itu sama saja namanya, yaitu dapur Karno Tinanding Sobat. Nah, di sini saya akan sedikit jabarkan tentang filosofi dan juga tuah dari keris Karno Tinanding. Karno Tinanding atau berarti Karno atau Basu Karno, dan Tinanding yang artinya sedang bertanding. Keris ini melambangkan sifat kesatria sejati yang menjunjung tinggi harga diri dan tanggung jawab yang dipikulnya untuk selalu setia dan melaksanakan amanat yang dipercayakan kepadanya. Tidak boleh pandang bulu, apalagi berkhianat, walaupun demi keluarga atau golongannya sekalipun. Keris Karno Tinanding adalah prinsip hidup seorang kesatria sejati. Tuah dari keris Karno Tinanding adalah untuk kewibawaan, keberanian, ketegasan, dan jiwa kesatria sesuai dengan wujud dan juga namanya. Keris Karno Tinanding ini juga melambangkan jati diri manusia akan pertarungan terhadap dirinya untuk menemukan hakikat yang sebenarnya, untuk menuntun manusia menuju hidup yang lebih baik. Keris ini sangat cocok dimiliki oleh para pejabat pemerintahan, polisi, TNI, jaksa, dan juga hakim yang memikul tanggung jawab berat dalam pekerjaannya karena mendapat amanat dari rakyat agar senantiasa memiliki keberanian, ketegasan, dan juga keteguhan dalam menjalankan tugasnya. Nah, demikianlah tadi Sobat untuk filosofi dan juga tuah dari keris Karno Tinanding. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.